Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 10 bintang olahraga dalam peringkat tahunan Forbes menghasilkan lebih dari 100 juta dolar masing-masing. Sebuah pemecahan rekor sebesar 1,38 miliar dolar jika digabungkan. Inilah deretan selebritas olahraga, alias 10 atlet dengan bayaran tertinggi di dunia 2024. It's that simple. I want to play against the best in the world in a format that's been going on for hundreds of years. Like, will a lifestyle change if I got 400 million? No. Apakah gaya hidup kami akan berubah jika saya mendapat 400 juta dolar? Tidak, itu tidak akan berubah sedikit pun, kata pria Spanyol berusia 29 tahun yang masuk dalam deretan selebriti ini. Para selebriti dari berbagai cabang olahraga ini dimasukkan dalam daftar atlet berpenghasilan tinggi yang dihitung sebelum pajak dan biaya agen selama 12 bulan terakhir. Faktor yang memperbesar gaji tersebut adalah, melonjaknya biaya hak media dan semakin banyaknya peluang yang menguntungkan di luar lapangan telah berdampak besar pada pendapatan mereka. Di mana peringkat atas didominasi oleh atlet-atlet cabang olahraga sepak bola dan basketbol. Lalu siapakah saja mereka? Berikut daftar selengkapnya dari 10 atlet dengan bayaran tertinggi di dunia, kita hitung mundur. Urutan 10. Penghasilan, 100,5 juta dolar. Lamar Jackson, penghasilan dari lapangan, 98,5 juta dolar, di luar lapangan, 2 juta dolar. Kebangsaan, Amerika Serikat, olahraga, rugby, usia, 27. Lamar Jackson masuk 10 besar berkat bonus penandatanganan 72,5 juta dolar yang dia terima dengan kontrak baru Baltimore Ravens tahun lalu, yang dia negosiasikan oleh agennya sendiri. Quarterback berusia 27 tahun ini merayakannya dengan mendapatkan penghargaan NFL MVP keduanya setelah memimpin Ravens dengan rekor 13-4 dan gelar divisi AFC Central. Dari luar lapangan, Jackson bekerja dengan Oakley dan Status Pro, pembuat video game realitas virtual NFL Pro Era. Dia juga memiliki serangkaian bisnis termasuk restoran Soul Food, perusahaan produksi, label rekaman, dan lini pakaian bernama Era 8. Urutan 9. Penghasilan, 102 juta dolar. Stephen Curry, di lapangan, 52 juta dolar, luar lapangan, 50 juta dolar, kebangsaan, Amerika Serikat, olahraga, bola basket, usia, 36. Ketajaman Curry terus berlanjut hingga fase akhir kariernya, memimpin NBA dengan 357 lemparan 3 angka musim ini dan mendapatkan tempat di daftar tim Olimpiade Amerika Serikat musim panas ini. Urutan 8. Penghasilan, 106 juta dolar. Karim Benzema, di lapangan, 100 juta dolar, luar lapangan, 6 juta dolar, kebangsaan, Perancis, olahraga, sepak bola, usia, 36. Benzema, yang memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2022, meninggalkan Real Madrid berstatus bebas agen tahun lalu dan bergabung dengan tim Liga Pro Saudi Al-Ittihad. Musim pertamanya bersama Al-Ittihad diganggu oleh masalah kesehatan, itulah sebabnya ia kembali ke klinik Real Madrid di bawah pengawasan mantan dokternya di Spanyol, menurut ESPN. Urutan 7. Penghasilan, 108 juta dolar. Neymar Junior, di lapangan, 80 juta dolar, luar lapangan, 28 juta dolar, kebangsaan, Brasil, olahraga, sepak bola, usia, 32. Untuk membujuknya bergabung dengan klub sepak bola Arab Saudi, Al-Hilal, tahun lalu, Neymar dilaporkan menerima paket gaji yang berisi fasilitas, termasuk akses ke jet pribadi, armada mobil mewah, dan rumah besar yang penuh dengan staf. Urutan 6. Penghasilan, 110 juta dolar. Kylian Mbappe, di lapangan, 90 juta dolar, luar lapangan, 20 juta dolar, kebangsaan, Perancis, olahraga, sepak bola, usia, 25. Kepergian Mbappe dari Paris Saint-Germain akan mengakhiri eksperimen tim Super PSG senilai 1,3 miliar dolar, karena superstar Prancis berusia 25 tahun itu diperkirakan akan memenuhi impian masa kecilnya dengan bergabung dengan klub raksasa Spanyol, Real Madrid, musim depan.
Urutan 5, penghasilan, $111 juta. Giannis Antetokounmpo, di lapangan, $46 juta, luar lapangan, $65 juta, kebangsaan, Yunani, olahraga, bola basket, usia, 29. Antetokounmpo sedang dalam masa pemulihan setelah cedera betis mengakhiri musim yang penuh gejolak bagi bintang Milwaukee Bucks itu, menjalani pergantian pelatih di tengah musim dan tak berdaya menyaksikan timnya tersingkir di babak pertama playoff. Di luar lapangan, bintangnya terus menanjak. Antetokounmpo meluncurkan perusahaan produksi pada bulan Januari, menambahkan kemitraan dengan minuman ringan Sterry Pepsi pada bulan Februari dan meluncurkan sepatu Cats ke-6-nya dengan Nike pada akhir tahun ini. Urutan 4, penghasilan, $128.2 juta. LeBron James, di lapangan, $48.2 juta, luar lapangan, $80 juta, kebangsaan, Amerika Serikat, olahraga, bola basket, usia, 39. Masa depan James bersama Los Angeles Lakers menjadi subjek spekulasi besar setelah kembali tersingkir dari playoff dengan mengecewakan. Menyatakan keinginan untuk bermain dengan putra sulungnya, Bronny, yang dinyatakan masuk NBA draft sembari tetap melanjutkan kuliahnya. Urutan 3, penghasilan, $135 juta. Lionel Messi, di lapangan, $65 juta, luar lapangan, $70 juta, kebangsaan, Argentina, olahraga, sepak bola, usia, 36. Kedatangan Messi di Miami merupakan sebuah pencerahan bagi klub barunya. Inter Miami telah mengalami peningkatan penjualan tiket, mengadakan tur pramusim global yang inovatif dan menambahkan sejumlah sponsor yang menguntungkan, termasuk kemitraan dengan Royal Caribbean, kesepakatan jersey paling berharga dalam sejarah MLS. Urutan 2, penghasilan, $218 juta. John Rhyne, di lapangan, $198 juta, luar lapangan, $20 juta, kebangsaan, Spanyol, olahraga, golf, usia, 29. Keputusan Rhyne untuk bergabung dengan LIV Golf pada bulan Desember lalu sangatlah menguntungkan, bahkan di luar jaminan sebesar $350 juta yang ia terima untuk mengikuti tur yang didukung Saudi tersebut. Meskipun pemain asal Spanyol ini belum pernah memenangi ajang LIV, ia telah memperoleh $6.6 juta dari 7 turnamen pada tahun 2024, yang akan menempatkannya di urutan ke-6 dalam daftar uang resmi PGA Tour musim ini, per tanggal 13 Mei. Rahm juga ditunjuk untuk menjadi kapten tim ke-13 LIV, Legion 13, sebuah gelar yang secara tradisional disertai dengan 25% saham di waralaba liga. Dan yang menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini adalah dia berada di urutan 1 selama 4 tahun terakhir dengan penghasilan $260 juta. Cristiano Ronaldo, penghasilan di lapangan $200 juta, luar lapangan $60 juta, kebangsaan Portugal, olahraga, sepak bola, usia, 39. Perkiraan total pendapatan Ronaldo sebesar $260 juta, tertinggi sepanjang masa untuk seorang pemain sepak bola, menjadikannya atlet dengan bayaran tertinggi di dunia untuk keempat kalinya dalam karirnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh gaji tahunannya yang sangat besar sebesar $200 juta di Al Nassr, yang tampaknya merupakan investasi yang layak untuk klub Liga Pro Saudi tersebut. Penyerang berusia 39 tahun ini memimpin liga dengan mencetak 33 gol dan meraih penghargaan pemain terbaik bulan ini pada bulan Agustus, September, Desember, dan Maret. Dia juga masih sangat berharga bagi para sponsor, dan seringkali menghubungkan mitranya, termasuk pertukaran kripto Binance dan aplikasi kebugaran Herakulis, ke-629 juta pengikut Instagramnya, di samping kesepakatan lain dengan Nike, Herbalife, Clear Hair Care, dan, yang terbaru, WOW. Demikianlah akhir video ini, terima kasih atas support kalian semua, semoga menjadi penyemangat agar kita tetap sehat. Salam dari admin.